Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Mama Moza. Halo semua sahabat Mama Moza dimanapun berada. Alhamdulillah kita pada kesempatan ini bisa berjumpa lagi melalui video saya. Nah ini saya sedang berada di Pasar Baru Bekasi, lagi cari-cari sayur-sayuran dan juga ikan-ikanan, ikan beneran sih ya. Dan karena sudah agak siang ini, jadi kita belanjanya agak cepat-cepat aja ya, karena di Pasar Baru Bekasi ini untuk harga-harganya memang lebih murah daripada di tempat lain, tapi ini sudah dikasih batas waktu sama Satpol PP-nya untuk segera mengosongkan wilayah ini, karena sebenarnya ini adalah jalan raya yang dibuat pasar ya. Jadi pada malam hari mereka diperbolehkan untuk berdagang di sisi jalan, sedangkan untuk waktu sampai jam 9 pagi itu mereka harus sudah mengosongkan wilayah ini. Jadi kita belanjanya tuh harus cepat-cepat. Nah, ini saya lagi beli ikan lele. Di sini harganya 26.000 1 kilo. Dan ini lelenya masih hidup ya, masih segar. Dan juga di sini sayur-sayuran juga murah-murah meriah. Semuanya bisa dipilih dan lengkap juga. Dari mulai sayuran, ikan, tahu, tempe, dan jajanan pun ada ya. Nah ini saya sudah berada di angkot lagi, dan ini udah siap-siap mau balik ke rumah karena udah selesai belanjanya, dan kita juga nggak terlalu banyak ya yang dibeli, jadi nggak terlalu lama untuk berada di sana. Nah ini karena di kota Bekasi ini setiap hari Minggu jalurnya dipakai untuk berolahraga untuk masyarakat di sini. Jadi rutenya ini muter-muter karena ada jalur yang dipakai untuk Car Free Day. Nah ini Stadion Bekasi, lihat banyak banget ini parkiran motor. Dan mereka ini para warga Bekasi yang sedang berolahraga. Kalau saya olahraganya tawaf di pasar aja. Dan ini saya sudah sampai di perumahan, lanjut ini naik beca. Dan udah lama banget ini saya nggak naik beca lagi. Jadi begitu naik beca lagi rasanya tuh senang pakai banget, karena emang udah kangen banget ya naik beca. Dan di Bekasi ini memang masih ada beca dan masih diperbolehkan, tapi khusus untuk daerah-daerah perumahan aja, tidak untuk di jalan raya yang besar. Dan ini sangat enak, sepoi-sepoi, pokoknya lebih enak daripada sedan yang ber AC. Pokoknya ini nostalgia ketika saya lagi sekolah, masa-masa dulu sering naik beca tiap hari. Ini enak, santai, udaranya juga masih sejuk, masih pagi ya, ini sekitar jam 8 pagi. Dan ternyata bahagia itu sangat sederhana ya, dengan naik beca aja saya udah seneng banget. Rasanya seperti habis dapet hadiah. Dan untuk di daerah kalian, apakah ada kendaraan yang seperti beca ini? Apakah sama namanya ataukah ada nama lain yang dikhususkan untuk kendaraan seperti beca ini? Komen di bawah ya. Dan akhirnya sampai juga di rumah. Tadi ini langsung saya masak ya, apa yang saya beli tadi. Ini sudah pada matang semua, dan juga ikan lelenya pun sudah digoreng. Dan ini saya juga mau langsung aja sarapan sama keluarga saya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Assalamualaikum.